Halo, you know, selamat datang back to my channel Blue Box. Jadi ini hari ini aku bakal main FIFA 21 PC. Jadi ini kebanggaan tersendiri buat aku buat main FIFA 21. Dan ntar loading dulu. Ini first impression. Dan pasti ada ya. Ini dia match pertama kita ya di FIFA 21. Paris Saint-Germain melawan Liverpool. Wow, grafiknya keren sih. Walaupun bentar lagi juga orang-orang bakal first impression FIFA 22, aku masih baru FIFA 21, nggak apa-apa lah ya. Wih, mantep sih harusnya. Apa gameplaynya? Kita lihat aja yang ini gimana. Ini dia lagu anthem. Wih, keren sih grafiknya. Ada yang nggak refresh beberapa, tapi ya mungkin karena apa Van Dijk cedera dan lain sebagainya. Arnoldnya, Ronaldo-nya bagus juga sih tuh. Di Maria Neymar-nya bagus banget sih. Skinnya terlalu kayak smooth banget, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Mbappe ya. Kita coba lihat di apa namanya. Map-nya bisa dibilang terbaru lah ya. Iya sih terbaru otomatis lah ya. Karena ini buat kalian yang nggak tahu, aku bisa mainnya gimana. Jadi aku bayar EA Play 60.000 sebulan tiap bulan. Murah banget sih. EA Play 60.000. Dan wow. Keren banget fotonya. Bentar. Sorry. Dan line up dari Liverpool. Kaptennya Wijnaldum pasti mereka lah. Ya, Calvin Phillips kan di situ. Untuk menggantikan Van Dijk dan Joe Gomez dan siapa namanya? Joel Matip. Dan langsung kita kick off di match pertama kita di PSG melawan Liverpool. The Champions League final. FIFA 21. There we go. Who will be crowned club kings of Europe? Skillnya ini baru. Bentar. Kayaknya kok kontrol. Bentar. Kita ganti kontrol dulu. Oke, kali kita akan langsung aja setting, kayaknya ini udah gini aja selesai. Oke, mantap. Langsung kita kembali. Oke. Alexander Arnold yang akan melempar kepada Thiago Alcantara. Masih Thiago Alcantara. Coba direbut oleh Kylian Mbappe, berhasil direbut. Kali ini Kylian Mbappe umpan ke tengah Moise Kean, terupas. Di Maria. War save Alisson. Wah, grafiknya keren. Grafiknya. Di Maria. Oke. Corner kick kali ini. Neymar Junior yang akan mengumpan. Jadi dipanggil rekannya untuk maju, namun diumpan lambung Marquinhos. Hampir masuk. Wah, grafiknya keren banget gitu loh kalau pakai kamera di. Wah, nggak jelas sih. Bagus banget. Keren banget sih FIFA 21. Oke, Alisson. Goal kick. Bad Bennett ternyata kepada Andrew Robertson. Coba mencari seorang Sadio Mane, namun masih di dribble terus, umpan langsung ke depan, berhasil ternyata ke Sadio Mane. Betul saja prediksi saya tadi. Dan Florenzi mencoba tackle. Jokwin masih coba skill. Bunder. Save-nya lumayan tadi, tapi kita ganti dulu deh. Kita ganti dulu untuk setting ini, bener gak sih? Sprint gini, tackle, push, pull. Bunder kotak, salah ini. Udah, harusnya udah bener sih. Ini udah bener atau protect ball? Atau protect ball di L1 ya? Ya kayaknya protect ball di L1 sih. Iya, berarti L2-nya buat play run. Oke, nice. Langsung tegas.
Yuk guys, resume match. Firmino. Grafiknya keren banget. Ya ampun. Good save dari apa si ini. Wah, grafiknya masih tetap bagus banget walaupun ini yang lebih dikasih efek-efek kayak ya mungkin ya, bukan debu ya, pokoknya kayak gitulah. Nice shot dari Mane. Mane kayaknya ya. Ya Mane ya. Kita lihat. Oh, tapi berhasil diblok oleh seorang Presnel Kimpembe. Corner kick kali ini. Robertson lagi. Angkat bola ke tengah, baik kali ini berhasil direbut. Kali ini Neymar. Neymar umpan ke Moise Kean, kosong di depan Kylian Mbappe. Ayo masuk masuk masuk. Moise Kean ternyata yang bisa lolos. Moise Kean lolos. Kylian Mbappe sudah itu. Neymar juga sudah mencoba untuk berlari. Neymar sudah mencoba berlari. Moise Kean umpan ke tengah. Ya ampun Mbappe, kenapa syutingnya kayak gitu? Sayang sekali. Ini Martin sudah bahaya. Awas di counter attack kali ini dari Liverpool. Umpan lambung ke depan tadi maksudnya ada Florenzi kali ini. Florenzi tarik belakang bernafas. Nafas umpan lambung ke depan ada Kylian Mbappe. Gagal. Mohamed Salah. Roberto Firmino. Mohamed Salah, awas Sadio Mane nya jangan kick offside, enggak berhasil. Ini Alexander Arnold lagi diumpan guys. Alexander Arnold tackle bagus. Bagus dari Abdou Diallo, umpan langsung ke depan ada Leandro Paredes. Sangat keras seorang Gini Wijnaldum dalam melakukan tackle kepada Leandro Paredes, kartu kuning. Oh ya BTW ini aku recordnya kalau nggak salah sih sebelum transfer ini ya. Jadi kalau nggak salah waktu Euro kalau nggak salah. Jadi dia nggak tahu kalau yang dia lawan ini sekarang klub masa depannya dia sih, si Wijnaldum. Oke. Presnel Kimpembe. Umpan kepada Mbappe, enggak berhasil. Bagus bloknya tadi maksudnya, namun hampir dapat lagi Mbappe tapi tidak berhasil. Kali ini Thiago Alcantara umpan langsung lambung, ada seorang Wijnaldum kali ini. Masih Wijnaldum. Umpan terus bahaya. Andy Robertson tackle, langsung ditendang. Bagus langsung di ke arah kiper. Ternyata dia tadi Marquinhos kali ini. Marquinhos umpan kepada Neymar Junior. Neymar Junior mencoba untuk langsung maju. Seorang Moise Kean langsung terupas kepada Angel Di Maria. Angel Di Maria masih bebas kali ini. Angel Di Maria setelah mendapat umpan dari Moise Kean, namun umpan contek dikit. Neymar masuk. Luar biasa pergerakan dari pemain-pemain PSG. Gol pertama kita di FIFA 21 dan upcoming masih sangat-sangat banyak diharapkan ya. Dan ini dia fansnya FIFA 21. Aku berharap sih eFootball bisa gitu ya, nanti lebih bagus lah untuk quality fans. Dan bagus banget sih. Neymar masuk 1-0 di menit ke 20-an mungkin. Ini dia Neymar Junior, gol di menit ke 24 menjadi gol pertama kita di FIFA 21. Here we go. PSG Liverpool. Lanjutan matchnya. Oke, Wijnaldum kali umpan kepada Thiago Alcantara. Masih Thiago Alcantara umpan langsung lambung ke depan. Mohamed Salah, hati-hati Firmino dan Mane. Hati-hati Mane. Berhasil intercept tadi oleh bahaya. Awas terupas. Berbahayaan Manenya. Mane oke berhasil. Lewat namun berhasil diamankan lagi oleh Kimpembe. Mbappe coba masuk mereka. Gagal. Wijnaldum kosong. Apakah dia akan mencetak gol kepada klub masa depan tadi maksud saya. Tapi ternyata diumpan dan berhasil diblok tendangan. Robertson. Oke. Shootingnya diblok oleh seorang. Bagus pak. Entah kenapa Kimpembe bisa sering gampang banget gitu loh untuk dapat apa tackle kayak insting. Neymar ayo maju. Abdou Diallo lulu kosong. Lah ini kenapa empat orang di belakang defender mereka? Wah, gak jelas banget sih. Alisson udah deg-deg ini. Umpan contek dikit, Neymar masuk lagi. Gak kenapa defense mereka ini, ya ampun. Kalian coba replay deh, benar-benar kosong 4 orang di belakang defender mereka. Neymar masuk dengan sangat mudah.
Alisson tidak berhasil save tentunya. Wih, Jurgen Klopp-nya bagus banget sih. Neymar Junior. Oke, okay, Roberto Firmino kali ini, umpan kepada Fabinho. Firmino, Wijnaldum, Thiago Alcantara. Tackle bagus tadi Wijnaldum. Thiago, kali masih Thiago, umpan namun ke depan, mau misalnya tadi masuknya namun berhasil. Oh, terlalu kencang ternyata bolanya, oke. Wah, fansnya benar-benar bagus banget. Diallo, Verratti. What, kalian coba ulang, kalian coba ulang. What, bagus banget aku. Nih beneran aku baru pertama kali, baru beberapa menit pertama main FIFA 21 PC. Dan bahkan aku gak pernah main apa FIFA 20, 19, 18, 17, gak pernah. Langsung bisa skill kayak gitu si ini Verratti tadi. Oh wait, kenapa Neymarnya, ya ampun. Oke, Roberto Firmino. Diving tadi Neymar ya. Eh, Roberto Firmino, oh, Mohamed salahnya, no, umpan ke tengah, Wermani maksudnya, namun ternyata out. Okay, Florenzi, coba umpan di Maria, heading cukup berbahaya tadi, namun berhasil diamankan pada Tisang Tru. Oh, terlepas kepada Abdou Diallo, maju, okay, berhasil Mbappe. Oh, dicoba ditackle oleh seorang Alexander Arnold, masih coba untuk menek. Oh, diputar-putar oleh Kylian Mbappe, masih Mbappe pada tengah pada Moise Kean terlepas pada Neymar Junior maksudnya, namun berhasil ditangkap oleh seorang Alisson. Dan Neymar hampir tackle si Alisson yang notabene yang merupakan rekan setimnya di timnas Brazil. Dan ya, Paris Saint-Germain masih unggul 2-0 dari Liverpool FC. Wah, grafiknya benar-benar Thiago salahnya luar biasa banget sih. Oke, Neymar 2 gol menit 33 dan menit 20 menit 33 dan menit 24 ya. 2-0 kita masih unggul dan squad aman sih. Oke lah, langsung kita gas. Yuk, lanjut babak kedua. Kick off dari Liverpool. Roberto Firmino, umpan kepada Ozan Kabak. Fabinho. Roberto Firmino lagi. Thiago. Umpan kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah. Nice, bagus. Tutup. Tackle. Tackle luar biasa dari kita. Mbappe masih dapat oleh Mohamed Salah. Umpan kepada Thiago Alcantara. Kali ini Thiago Alcantara coba mencari ruang untuk melangsungkan tembakan. Tapi berhasil. Umpan ke tengah pada Salah. Maksudnya namun. Bahaya. Berbahayakan nih Firmino. War save dari Keylor Navas. Kita lihat serangan demi serangan dari Liverpool. Shooting kencang namun berhasil di save oleh seorang Keylor Navas. Luar biasa. Umpan pendek kali ini. Thiago berhasil di blok. Alexander Arnold, blok demi blok. Fabinho mencoba dapat bola. Umpan kepada Thiago Alcantara. Wah, shooting langsung dari Mane tadi. Namun ternyata berhasil lagi dan lagi di save oleh seorang Keylor Navas. Kita lihat offside juga sih Mane ya. Okay, goal kick untuk pergantian dulu Fabinho itu. Thiago dikata dikualitikan oleh Curtis Jones. Wah, grafik apa pelatih dan pengganti pemain dan lain sebagainya. Curtis Jones debut di channel kita ya, karena kita nggak pernah melihat muka dia di channel ini. Marquinhos mungkin kita ganti, masih termasukin Danilo Pereira ya, yang notabene cukup bagus juga main di timnas Portugal di Euro. Icardi ya, masukin ke depan ganti Moise Kean. Terus bentar ya, Neymar di attack midfieldernya itu. Okay. Lah kanannya tadi, oke. Oh, makanya kok Mbappe di kiri terus, kirain kok enggak di depan. Dan
Free kicks, oke, rolls-rollsnya. Wow, aku nggak sabar banget sih buat main terus di FIFA 21 ini. Dengan fitur-fitur yang luar biasa ini. Atau mungkin ya harapannya bisa main di FIFA 22 juga. Semoga sih. Dan ini dia, Icardi masuk menggantikan seorang Moise Kean. Main dari Everton. Dan Danilo Pereira juga masuk kan. Wah, grafiknya bagus banget. Oke. Langsung, oh berhasil didapatkan. Oh, kirain di intercept. Oke. Kemari, oh bahaya. Danilo Pereira. Kimpembe. Coba direbut. Pereira. Oh, berlolos kali ini. Berbahaya. Tendangannya masih sangat jauh dari kata on goal dari seorang Sadio Mane. Dan bergantian dengan mereka. Mohamed Salah ditarik keluar digantikan. Wah, tingginya kok enggak. Jurgen Klopp tingginya berapa ya? Kalau enggak salah 19 berapa? Just, aku pernah nge-search dulu. Sama sih kiri beda jauh. Oke. Okay. Arnold coba untuk heading namun berhasil. Oh, hati-hati Fabinho kali ini. Coba di-pressing oleh Danilo Pereira, throw pass dan offside sih kiri. Baru main langsung offside dia. Ya ampun. Kasian banget sih. Yap, jauh, jauh. Tapi defense kita bisa rapi banget ya. Enggak paham aku. Bisa rapi banget defense ini kita. Dari left back sampai center back rapi semua satu garis. Oke, free kick. Kimpembe, oh bagus banget. Neymar, Neymar, ambil. Aduh, Fabinho, Fabinho bahaya, bahaya. Wijnaldum. Wijnaldum, masih Wijnaldum. Wih, bahaya, bahaya, bahaya. Bentar, kita mau coba ini dulu deh. Kayaknya salah deh. Tackle-nya. Oh, pantesan gak bisa ganti. Ya, ya ampun. L1-nya gak di situ. Ya, ya, ya. Sprint udah R1 ya. Terus, tackle-tackle-nya kayak ketuker. Nah, ya, ya. Benar, benar. Kalau sliding pakai bundar ya. Oke. Okay. Attack-nya harusnya udah aman, sprint udah aman, play ya oke. Langsung kita akan lanjut. Wijnaldum, bahaya kali ini Shaqiri. Berhasil untung-untung aman dan pelanggaran ya? Oh. Hah? Offside kah? Offside lagi dan tipis banget. Marquinhos hampir. Tapi enggak cool juga sih sebenarnya. Oke. Cardi. Oh, lupa ya. Ozan Kabak. Ada Alexander Arnold. Curtis Jones. Fabinho. Kabak Kylian Mbappe. Masih Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Skillnya bagus. Wih, diobrak abrik. Wih, itu Arnold kah? Diobrak abrik Mbappe lo. Ya ampun. Itu Arnold sih. Bisa-bisanya dikolongin, diputerin dan masuk. Wow. Harus itu ke Arnold gak sih? Bentar kita cek nanti ya. Ya kayaknya itu Arnold sih. Apa itu ya? Curtis Jones itu siapa gitu? Enggak sih. Oh iya lah, itu belakang Curtis. Ah gak tau lah, pokoknya Mbappe gol dengan sangat-sangat luar biasa. Skill dan finishing. Luar biasa Mbappe. Oke, kick off lagi dari Liverpool dari Liverpool kali ini. 20 menit terakhir sebelum kita mengangkat trofi.
Shear dan Shaqiri, umpan pada Fabinho, bagus sekali Marco Verratti, umpan di Maria, langsung terupas kepada Neymar Junior, masih Neymar Junior, Neymar hat-trick ke gawang dari rekan setimnya, ke gawang dari rekan senegaranya di timnas Brazil, Pepsi, yep, oke. 4-0 kita sudah. Oh itu kayak Bonucci. Bonucci. Fans PSG kayak Bonucci, ampun. Oke. Okay. Tendangannya bagus banget. Oke, okay, ini 4-0 untuk PSG menghadapi Liverpool. Ya, sudah masuk menit ke-75 kali ini. Curtis Jones. Oh, bagus Danilo Pereira. Berhasil melakukan intercept. Icardi, umpan terupas Mbappe. Neymar maksud saya ke Icardi. Masih Icardi. Ih, masuk lagi 5-0. Wow, bagus. Mantap. Mauro Icardi. Mereka mencetak 5 gol tanpa balas menghadapi Liverpool. Maksudnya bukan Icardi, PSG. Oke, kita lihat kali ini untuk apa pergantian lagi dari Liverpool sepertinya akan dilakukan, apakah tidak, kita tidak tahu. Oke, kali ini kita akan langsung ke matchnya kembali setelah selebrasi dari Icardi tadi, namun kali ini Liverpool sudah cukup serius menghadapi. Oh bagus intercept dari kita, blok yang luar biasa dari Icardi. Neymar, Icardi, aku pusing ngomongnya, dan ada Wijnaldum duel dengan Di Maria, out malahan. Oke, okay. Oh ternyata out dari lah, ya ampun bingung banget. Oke, okay, Wijnaldum throw in langsung jauh kepada Ozan Kabak, masih Ozan Kabak. Long ball kepada Sadio Mane. Shadon Shaqiri. Lolos. Bahaya. Balikin. Ya ampun. Oh no. Oh my god. Firmino beresiko dan okay. Wah, keren sih itu apa auto apa, bukan auto maksudnya. Simple changes itu gimana sih, kayak gitu-gitulah ya. Oke, sebelum ini kita ada pergantian dulu. Oke. Substitution Verratti, Marco tidak ada keluar dengan oleh siapa tadi aku lupa. Oke, tak Fabinho juga. Oke, nice. Firmino. Wey, lolos ya ampun. Shooting melayang tinggi jauh ke angkasa dari seorang Nabi Keita. Sheridan Navas. Di Maria. Fulgerenzi out ternyata. Throw in untuk Gini Wijnaldum. Oke, Calvin Phillips. Wijnaldum lagi kali ini, masih Wijnaldum. Ini aku sambil record audio ini, aku juga enggak sabar pengen ngelanjutin lagi untuk Virgil Ahmad di apa? Di itu. Aduh lupa holding. Di channel yang kedua ini, karena kalau kalian enggak tahu Virgil Ahmad, berarti kalian bukan viewer channel yang lama ya. Karena Virgil Ahmad itu series yang masih emang harusnya masih berjalan sampai aku kayak gitu. Jadi aku pause dulu karena nggak tahu bakal lanjutin atau create baru atau pokoknya nggak tahu, karena aku juga bingung nanti kalau ngelanjutinnya gimana caranya kalau misalnya ada orang baru mau nonton yang lama, tapi kayaknya harusnya bisa sih. Karena untungnya yang hackernya nggak ngehapus videoku. Ya, masih kita bisa tonton. Oke, counter attack. Kylian Mbappe dapat umpan dari Neymar. Kylian Mbappe. Ah, kenapa lolos lagi? Umpan kepada Neymar sudah di detik-detik akhir. Nambah gol.
nggak bener nih kenapa? Hey, offside apa? Ya ampun, emang nggak boleh apa ya? Bener-bener, emang nggak boleh kalau misalnya kita udah lolos ya gitu ngasih bola ke apa teman kita yang udah di depan kita, pasti nggak boleh sih. Apa bolanya cuma jadiin tumpuan acuan buat kayak jadi defender yang masang offside, tapi kita tetap juara. Mbappe, Neymar, Icardi, Calvin Phillips dalam kesedihan, dan Kylian. Bagus banget sih grafik. Okay. Dan kita akan berselebrasi besar-besaran. Ya, yeah. UEFA Champions League winner PSG, dan kita sambil menunggu kapten kita untuk naik. Dan Neymar duluan kali ini yang akan naik ke atas podium sebelum nanti akan ada Marquinhos sebagai kapten kita untuk mengangkat trofi kali ini. Yes, kita juara, luar biasa. Perjuangan yang sebenarnya nggak ada perjuangannya dari PSG untuk mengalahkan Liverpool dengan sangat mudah 5-0. Itu dia. Fansnya berselebrasi dengan sangat-sangat menarik sebenarnya, cutscene kayak gitu yang aku suka dari FIFA. Dan selebrasi muter ini nih. Kalian lihat aja dulu deh, aku mau apa ngambil minum dulu bentar. Take it a little bit closer to those stands, let them enjoy the experience with you, and the families are up there in the stands as well. A brilliant occasion. It took fire as well as ice on the pitch, necessary qualities. Well, they've come together in this competition as a team, and they're celebrating together now, fully deserved. And you are looking at the best club side in Europe. Oke lah guys, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Jangan lupa nantiin video lainnya ya. Oke, bye bye.